Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang sekali kembali bertemu dengan rekan-rekan di menjelang siang hari ini ya. Nah, saya senang melihat sebuah postingan ya, di mana di situ ada tulisan 314159 ya. Ini satu hal yang luar biasa ya, teman-teman ya. Saya akan diperlihatkan bagi teman-teman. Saya akan perlihatkan ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar ya. Pioner, ada saya bikin sesuatu dulu. Sebentar sekali. Oke. Saya entah ya, senang sekali lihat ini. Kita terjemahkan. Apakah ini membuat Anda senang dan bersemangat? Wow. Tanggal 30 November adalah akhir dari kesempatan bagi mereka yang menyelesaikan QC. Siapapun yang menjual nasi muda akan menyesal. Maksudnya menjual pie-nya gitu ya. Akan menyesal. Siapapun yang melanggar kebijakan akan merasa getir. Selamat malam, teman-teman X ya. Wow. Bitcoin value. Bitcoin value. Always held constant module. This module contains essential constant and released to all sales and Bitcoin. Bitcoin value USDT Bitcoin 314159 stablecoin value. Wah, di sini dia teman-teman ya. Oke. Okay. I will remember 2.7 sekian ya. P sama dengan 314159 P. E271PHI1 sekiannya. Wow, ini bahasa pemrograman ini teman-teman. Jadi ini saya ini ya teman-teman ya. Saya jadikan thumbnail. Ini bahasa program loh ini ya teman-teman ya. Di sini ada 314159. Wow. Ini kabar baik loh ya. Kita tunggu saja. Oke, kemudian saya akan ke kolom komentar. Melihat komentar rekan-rekan pioner semua. Di yang Bitcoin ya, ada Pi-nya gitu ya, ada P-nya tulisan. Oh, ini sudah saya lihat ya ternyata ya. Yang ke video terbaru aja teman-teman. Video terbaru. Mana ini? Apakah teman-teman senang melihat ya? Wow, pioner 47 hari lagi, jantung berdebar-debar. Dari Bang Sanuddin Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Sekampung, Desa Sidodali. Hadir, lanjutkan terus, jangan urusin orang negatif, kita selalu positif, tinggi aja. Bang Sanuddin, terima kasih. Bang Agus, Bang Sekjen lucunya sampai saya lupa. Bu, Binetok. Bang Majelis Amit, hati-hati Bang Rima, kalau jantungnya berdebar-debar tak beraturan sebaiknya ke dokter. Bang, takutnya nggak sempat OM detaknya berhenti. Wah, jangan gitulah Bang. Jangan gitu Bang. Kita sampai
Saya sampai minta 80 tahun ini ya. Pak, tanya setelah klik petir ada kemunculan perbaikan keamanan, saya harus gimana, Pak? Coba di restart aja ya. Kok barusan saya dengar itu ya. Maaf, yang begini biasanya begitu om langsung tepar, apalagi diundur-undur bahaya bisa stuck permanen. Ngayalnya terlalu tinggi. Berita ini pi udah jelas hanya sabar kuncinya. Oke ya, palu ngomong apa? Subagenda, amin. Nah, hampir-hampir sakit. Saya kira bernyinyi lagi, sudah siap-siap ya. Mbak Fatmawati, amin. Insya Allah ya. Yes. Dari Bang Orasuun, semangat. Ya, waspada lu ya, waspada ya. Berotot, berotot. Kena. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya yang mensupport channel Bang Dema. Ini harusnya dibuat ini, tunggu ya teman-teman ya. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Ini hari bahagia. Saya melihat tadi yang 3.14 itu sepertinya bahasa pemrograman itu ya. Itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ya, kita tunggu ya. Sudah. Sudah deg-degan ya para pionir menanti. Kita hitung mundur ya. Hitung mundur tinggal ya beberapa hari lagi ya. Dan paling mendebarkan ini nanti berita yang akan datang ini ya. Karena sudah Pisces ya kan, akan ada berita lagi yang akan datang ya. Itu berita yang paling mendebarkan. Berita yang sebelum Pi sudah Pi Pesta Vice, kemudian pionir apa namanya Bang Nicholas ya sudah menanggapi semuanya. Berita apa lagi selanjutnya kita lihat ya. Oke, saya rasa itu di grup ya teman-teman, seputar juga yang saya tanggapi. Saya nggak tahu, mungkin video saya dilihat ya, seputar aplikasi satu abad ya, 100 tahun. Satu abad berarti ini sudah dipersiapkan untuk satu abad, harus nilainya tinggi. Sekali lagi ya teman-teman ya, yang sepaham dengan saya. Wow, ini saya penasaran. GCV gagal, Doris dan seluruh rekan-rekan saja di Bennett percuma. Wah ini, wah keren ini ya. Banyak yang berkomentar. GCV nilai yang rendah untuk ukuran hidup di Amerika, makanya Amrik mengajukan GCV 1 juta. Wow, kita biasa aja, muka lu yang selalu tegang. Ya, itu ya yang tegang-tegang ya. Ini yang komentar dari Sunardin Tabulaki. Sunardin Tabulaki. Saya sangat yakin dengan proyek Pi Network ini sudah ikut bergabung. Wah, ramai sekali ya. Mantap Pak Sekjen, semoga sesuai harapan pionir semua. Yes. Betul sekali Bang Sekjen, kita bahas kemarin kalau berpikir secara logika tidak mungkin lebih di atas ETH daripada Pi kan, Nicholas gurunya ETH. Muridnya ya. Minimal 13 tercapai merubah Swift, sistem perbankan lama yang mahal dan lamban. Pi menggunakan jaringan Stellar yang cepat, murah. Yes, aku percaya banget ini ya. Pi spektakuler, awalnya dianggap biasa, kedepannya menjadi luar biasa. Yes, aku sangat yakin banget. Setuju dengan pendapat kamu dari Marzuki Ibrahim. Yes. Bang Idu. Wes. Pak Sekjen, hello, selam petir. Koinnya yang miliarder, seorang pioner sejati. Kita semangat GCV adalah merupakan konstanta dalam rumus keliling lingkaran matematika itu 3.14159.
yang berarti konstanta dikalikan diameter lingkaran, artinya mutlak, merupakan rumus yang diaplikasikan ke dalam hitungan keuangan Bitcoin GCP yang sifatnya bisa diterapkan berbagai hal. Itu hitungan matematika ataupun keuangan global pun sifatnya rumus itu sama di seluruh dunia. Terima kasih Pak Sekjen yang telah begitu besar konsistensinya untuk semua pioner sejati, selalu dengan cara secara seksama dalam tempoe jam sesingkat-singkatnya. Iya, bang hidung-hidung nih ya, lucu ya. Wah, nanti saya akan lihat ini komentarnya banyak sekali, enggak muat nih ya. Nanti di video berikutnya 20 juta dolar. Pokoknya harga Bitcoin tergantung Sekjen aja dah. Hehe, jangan gitu ya. Oke teman-teman pioner ya. Selamat pagi, semangat semuanya, tetap fokus pada tujuan kita. Kita mining, kita klik petir, menanti hari bahagia. GZV ya. GZV. Ini akan jadi judul ya. Entah dari mana ini ya. Kalau bukan ini kode-kode keras semua ya teman-teman ya. 314159. Makanya saya pribadi tuh saya nggak tahu kenapa ya. Kenapa terlalu ngot apa ya? Terlalu yakin ya apa saya ini udah aneh-aneh ya teman-teman ya. Ya, tapi saya juga nggak bakalan strap kalau tidak terjadi, tetapi saya terlalu yakin aja ya. Oke, saya rasa itu dari Sekjen. Terima kasih untuk rekan-rekan pioner semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap fokus pada tujuan kita. Ya, ramaikan channel Sekjen menjelang Open Mainnet 47 hari. Jantung berdebar pada Open Mainnet launch Desember ya. 47 hari lagi ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video berikutnya rekan-rekan semuanya. Sukses.